Gitu. menularkan aura positif, apalagi di tengah pandemi gitu ya. Kita kan udah kurang Bener. lebih 1 tahun, jadi kadang harus memang di recharge gitu untuk inget lagi, Banget. apalagi momennya pas ya, momen bulan Banget. Ramadan. Terus Pas banget. apa sebetulnya tapi personally buat Delia ya, yang bikin kamu tetap bersyukur di tengah pandemi, di tengah semua tempaan-tempaan kehidupan yang wow luar biasa bertubi-tubi gitu ya. What makes you most grateful di kehidupan terutama selama pandemi? Yang pasti Allah itu baik banget, Wit. Nikmat Allah itu luar biasa. Hidup kita emang ada yang sempurna, bener gak sih? Ya, Gitu loh. betul-betul. Kita selama hidup ya pasti kita kan diuji. Kalau kita udah mau gak diuji ya nanti berarti udah gak ada di Mati. dunia ini, Iya. baru kita berhenti diuji sama Allah, mati, bener gak sih gitu. Selama kita hidup diuji terus, karena kata Allah misalnya dikasih ujian satu belum lulus, dikasih lagi ujian dua belum lulus lagi, dikasih lagi gitu. Jadi aku ngerasa sampai detik ini aku masih punya keluarga yang sangat sayang sama aku, masih punya teman-teman, saudara-saudara, sahabat yang semuanya support aku, dan alhamdulillah Allah tuh ngelancarin semuanya gitu loh. Apa yang aku mau, Allah kasih. Itu kan Allah udah luar biasa banget kan with Betul, baiknya gitu. betul, Walaupun betul. ada hal-hal yang mungkin Allah belum kasih, bener gak sih gitu. Setuju, Ada setuju. hal-hal yang Allah belum kasih, tapi kalau misalnya kita ngeluh terus, ya Allah kenapa sih kok aku masih jomblo misalnya. Disponsori oleh. Gitu kan. Ya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak gitu terus ya kan, kita ngeluh terus cuman mikirin itu terus, ya kita gimana mau punya semangat untuk ngerjain yang lain kayak gitu. Takternya karena kan banyak banget nikmat lain yang Allah kasih. Kalau misalnya kita fokusnya sama yang Allah belum kasih aja, ya kita nggak bersyukur namanya. Betul. Gitu kan. Jadi aku ngerasa Allah baik banget, nikmat Allah luar biasa sampai detik ini buat hidup aku. Itu yang bikin aku tuh makin dalam mendalami lagu ini. Dan aku tuh pengen banget teman-teman semua yang denger tuh sama Ya. ngerasain apa yang aku rasain. Udah deh, lo jangan ngeluh deh. Lo Ya. kalau ngelihat hidup orang emang sih lebih enak gitu kan. Ya apalagi sekarang adanya sosial media ya gitu, yang bikin kita bisa lihat kegiatan orang lain. Tapi kan kita lihat juga bagus-bagusnya aja Betul. gitu kan. Jadi udah deh, kita syukuri, boleh menangis tapi bukan karena hidup kita susah, bener gak sih? Setuju, Boleh setuju. ketawa tapi boleh bahagia, tapi bukan cuma karena punya uang banyak, karena nikmat Allah itu nggak dinilai dari uang aja. Betul, betul, Itu betul. sih. Beuh, dalam ya, ya ampun. Langsung. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.